Tajuk dia Bismillahirrahmanirrahim. Orang baik berkurang, sedang yang jahat bertambah banyak. Tu tajuk hadis ni. Tajuk di dalam hadis yang kita nak baca di hari ini, hok dulu kita sudah belajar hadis umat Islam mengikut lakoh-lakoh Yahudi dan Nasrani lepas dah tu. Hadis yang kedua di dalam muzakirat ni, tajuk dianya orang baik Nabi kata berkurang, sedang yang jahat bertambah banyak. Tu tajuk di dalam hadis ni. Lepas tu kita tengok sepitah lalu. Lepas tu demo boleh klik pergi menyapa pula kalau hok semangat royak tu baliu anni walau ayah. Sebelum kita pergi kepada kitab. Hadis ni ni siapa dia royak ni? An Aisyata. Aisyah sendiri. Aisyah ni siapa dia? Aisyah ni kita mengaji Aisyah sebentar. Aisyah satu orang perempuan, ayah dia nama Abu Bakar. Dan dia berkahwin dengan Nabi ni, Aisyah ni isteri Nabi, dia berkahwin dengan Nabi, umur dia lebih kurang ni tahun. Setengah riwayat kata 7 tahun. Di sini boleh kita ambil perhati di dalam hukum agama ni. Balik kita pok ni, nak menikah anak kita tu boleh daripada halus-halus dah. Bagi ke anuban 2 tahun. Boleh nikah dah. Nikah tak suami dia pergi hantar ditarik di anuban. Tak itu kan? Tapi tak ada. Tapi mari di undang-undang dunia ni, saya dengar 2-3 hari ni, kena umur 18. Tengok. Umur 18 baru boleh menikah. Kalau nak menikah belum pada 18 tu, ada syarat yang banyak asalkan. Mari di perintah di undai-undai dunia ni pakak demo. Nak melana ke hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kali itu Aisyah ni menikah umur 9 tahun atau 7 tahun. Pas Nabi guna selalu kan ada. Mana berkali Abu Bakar ni serenok, setengah daripada sifat serenok dia nak bui anak kepada Nabi. Bui Aisyah ni umur 9 tahun kepada Nabi. Pas bila ni Nabi berkahwin dengan Aisyah ni? Selepas daripada wafat Khadijah. Dia meru'i Khadijah tu. Lepas tu, dia sekedudukkan dengan Nabi ni, mula di umur banyak mana? Tercatat dalam sejarah, mula Nabi guna Aisyah ni, sedudukkan dengan Aisyah, umur 9 tahun. Jadi kita kalau ada anak tino molek-molek, kalau tak pakai hok juru, boleh nikah umur lah. Apa tak pakai ni jenis eh. Wajah tebah pun gasai ni. Tak itu ke? Jadi tak imej apa tak imej dino. Tak apa nikah. Anak kita kecil lagi? Ya, boleh. Ni Abu Bakar. Lepas tu Nabi guna di umur 9 tahun. Duduk dengan Nabi berapa tahun? 10 tahun. Nabi dia duduk dengan Aisyah umur sampai 10 tahun. Duduk dengan Nabi 10 tahun Aisyah. Jadi ketika Nabi wafat tu umur Khadijah
baru setengah kata 18 tahun, setengah kata 19 tahun. Ha, jadi bujia muda dia ni. Ha, ni Aisyah. Kali itu isteri Nabi jemlah, isteri Nabi seumur banyak mana? Ha, banyak mana tak main? Tengah haji baru ni? Lupa tak apa? Eh? Ha, sebelah. Jemlah isteri Nabi seumur sebelah orang. Dalam sebelah orang isteri Nabi ni hak darah seorang ni je. Pahak lain 10 tu bujang belaka. Ah, jadi boleh ambil pula pengertian di sini Tok Imi. Tok Imi boleh nikah dah anak dara, ah boleh menikah pula dengan orang bujang. Kalau Nabi menikah dengan orang bujang banyak orang sangat tu. Habis tu setengah pada hak Nabi padu, hak sobat padu, orang bujai. Kan orang doa dia panggil. Nabi ni ambil orang bujai banyak. 10 orang ni orang bujai saja. Hak dara Aisyah ni. Kemudian di dalam isteri Nabi ramai-ramai tu, mana hak muda, mana hak jangok. Hak ni hak jangok, hak muda, alain. Aisyah ni muda, jangok, patu alain. Ni Aisyah. Kalau tu hadis yang kita ngaji hari ni, Aisyah wa Yahweh. Dia dapat nombor juga ingat hadis ni. Kalau gitu kita orang jatuh ni tak ingat hadis ni. Rasa cerah juga dengan Aisyah ni. Tak itu kan? Kau apa tak ni? Tak ambuh apa Abu Qari pun apa hak tulis ni. Banyak hadis dah lepas dah kita ngaji tu. Tak itu kan? Tak ambil klik apa hak tu dulu. Banyak hadis lah tu. Nanti siapa 40 hadis, kita nak buat buku lah tu. Kalau tak ambil buat buku pun boleh. Takut gaib. Klik taruh molek. Nama tahu cucu bin. An Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la taqumu as-sa'atu. Inilah hadis cara akhir zaman dia panggil. La taqumu as-sa'atu hatta yakunal waladu ghaizan wal mataru khaizan wa yafidul li'amun faidan wa yaghidul kiramun faidan wa yahtariu as-sawiru alal kabiri wal la'imu alal kiramin rawahu Tibrani fil Awsati. Tengok arti selapih. Nabi kata, "Ho Aisyah khoyak daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Aisyah kata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbersepeda." Nabi kata, Aisyah duk perhati dengar hok Nabi kata di satu hari, dia kata gini, "Tidak akan berlaku hari kiamat." Nabi kata, "Tak akan punah dunia ni. Tak akan kesoh dunia ni." Itu pitah Melayu dia panggil. Kalau terjemah betul tu, tidak akan berlaku hari kiamat. Yakni tak akan kesoh dunia ni. Karena dunia ni akan kesoh. Dia nak akan saling akhirat. Tak akan punah dunia, akan tak hancurkan dunia. Nabi kata, sehingga anak-anak seorang menjadi pucuk kemarahan-kemarahan bagi ibu bapaknya. Nabi dah royak 1400 tahun lebih dah. Dunia ni tak berlaku kiamat, tak berlaku hara-hara. Kalau anak sehingga anak-anak tu menjadi pucuk bagi kemarahan ibu bapa. Perak ibu bapa juga. Hok tino perak mak dia. Kebeli muga tu, kebeli muga ni.
Hok jantai perak pok dia. Kau beli muka tu, kau beli muka ni. Tak rosak kena beli mok. Tak beli nanti lah. Ah. Tak itu kan? Mok mata sekelo. Ah, yalah pening lah. Ha tu? Tak itu kan? Ayah ni ada dok didik budak kat Tino pun berdidik, jantai pun berdidik. Atau dok beli wakpo, terosak bui pada anak Tino ni. Lari tak wakar apa-apa. Pak buat mari ni, kok mana kira ni? Haa, ikut apa pula? Haa, dia nak beri kita buat saya pula. dia lari tak ringan dah. Tak boleh beli, ha, beli, beli, beli. Haa, mak beli, pok beli. Terasa lah ni pun, kalau hak nak pok dunia ni, 4,000, 5,000, sampai 15,000 tu ada. Haa, ni hak kita lain ni 15,000 ni. Tapi hak dia mau sedekah. Haa, boleh nak pok dunia tu. Ah, demo dok tengok ramah dok mengaji 2-3-400 lagi wak kat sekah kita beli dah. Habis kat 230,000 hak demo sedekah lah ko. Alhamdulillah lah. Ah, pada orang hak borah tu. Apa bagi sano kita pula kena pegang. Terasa. Kadang-kadang sebulan ni kutik terasa saja bloody besar tu. Bawa tak erok. Pah kutik ni nak pergi ke mana ni? Nak jual orang. Ha, kalau buit tu tak ngaji. Ha, tu jadi satu kerja pula lah. Ha, tu kita saya hata kuah usah-usah ni rumah tu sebulan ya ambil lebih kan budak. Ambil lebih taruh satu peti koci. Ha, sebulan wui 24 je sehari semalam. Ha, kalau tak wui jadi pening. tak naik angin dok pondok. Ha, bui tu celak mata. Ha tu. Ha, dulu saya pakai rabuk saya sendiri, remah habis apa putih tak tahu. Ha, hari ini saya slow atau wui-wui budak. Ha, wui hop sapsah ni bicara. Tapi hak tino ni, hak tino ni yang mudah takut. Alhamdulillah boleh 100%. Kalau buat hari pun dia main serah seni. Klik nung, klik katuk nung. Tapi banyak tak pergi hak tino. Kalau jantan ni, ibu apa nak pergi tak boleh buat mari. Pas kalau kita pergi budak-budak ni, budak pondok hari ni, tak sebab kita dulu. Orang tua kena mari acak kalau kita pergi budak. Terasa mari mak, mari, mari. Tak mari ke lagi. Bukan mak dia pula. Kita masa kita duduk ponok itu rung hok ngaji ni. Ni bulan, 7 bulan ke sekali ponok. Kita pegang budak lani tu. 3 minggu tu terik dah. Terkecing je tu. Ni budak hari ni. Tu kita pegang dah tu. Kadang-kadang kita pegang sampai 10 bulan, kita pegang 40. Jadi hari ni. Anak-anak ni sebab bagi marah ibu bapa dan cucu-cucu ni sebab bagi kemarah cer. Dekat-dekat tu dengan Nabi kata ni tak berlaku kiamat sehingga anak menjadi puca kemarahan bagi ibunya. Ibu bapa bosan dengan anak, tok cer bosan dengan cucu. Tak bui belinya beli. Tak beli mutu mongoh. Beli mutu naik derah. Tak ada orang nak kamu. Rasa sendirilah, dia merasa sendiri tu. Ada anak belakang ni. Tapi kita ni kebanyakan pening dengan kawan budak ni. Satu Nabi kata, yang kedua tidak berlaku kiamat, hujan akan menjadi panas. Ada lagi hari ini. Kalau tubuh demo tamada lah, tidur tak kena selimut dah hari ini. Dulu ada sejuk, hari ini tak ada dah.
udara ni hujan tapi panas. Ah, ni pun dunia nak punah juga. Hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas. Udara ni jadi panas. Ni baru tengok kita Bali banyak ni. Kalau Malaysia ya ada air lagi. Besar-besar tujing, kita gambar tujing tak tebus apa tujing dalam sejik. Tapi air. Malaysia. Kita sini tak ada banyak lagi sejik ada air tapi ada dah. Ada banyak hotel dah, air ada ni. Tak rasa panas. Panas dah. Dan akan bertambah ramai. Ni yang ketiga. Alamak kemat juga. Dunia nak punah juga. Akan bertambah ramai orang tercelah. Orang jahat. Orang jahat di satu kampung dengan orang molek tu. Banyak orang jahat. Banyak orang tercelah. Ni yang Nabi kata. Nak muduk sinar dengan kita pula ni. Tak itu ya. Dan akan berkurang orang baik. Orang baik kurang. Orang jahat banyak lah kapal. Nak cian mana? Tak imek orang kurang. Cuba tak imek fikir sebentar. Mana kalau mati seorang dalam kampung, tak imek nak ambil baca Quran sekali habis tu, mudah ke payah? Jangan penyihir habis, jangan penyihir tak pakai, pakat puak kapalnya. Tekak panjir lah tak imek. Tekak panjir. Kapal tak imek? Nak cari siapa dia boleh baca Quran ni. Pegang sore tak leh, pegang sore tak leh, pegang sore tak leh. Tinggal 10 hari boleh baca Quran. Kalau boleh baca 10 hari tu pun bukan betul. Gogak, 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 pekura naik dinding. Tak itu lah. Lembu seko makan sebetah habis. Nak ambil baca Quran habis sekali, tak ada. Ni Nabi kata, dunia tak kiamat. Orang satu kampung tu hak molek sikit, hak jahat tu banyak. Padahal mu nak tahu kata jahat baik dengan agama dia mau klik bel tengok tak ini. Lepas bel hak mari sejik pun orang. Itu orang baik tu. Itu orang berimeh tu. Siapa dia hak mari sejik tu orang berimeh, siapa dia kata tu? Tuhan kata sendiri, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Orang yang serenak pada masjid, mari pada masjid lima kali sehari malam, itulah tanda orang beriman dengan Allah. Apa-apa orang tak iman? Tak lebih pada 30 orang tak iman kata. Ngorek 40 orang. Jemaah penuh. Ngaji 30 orang. Jadi pelain belakang tu. Jemaah ni pakat mari sebuah. Ngaji. Tak cukup 40 orang. Dok rasa nak buat kau 40 tapi mengaji 20 je. Kok mano tak imewi. Siapa dia nak pergi zen, nak pergi yakin kata 40 ni orang semaya sah. Tu kena kira tak imewi tu. Habis dia mau tak surat tadi tu molek lah. Suruh majlis ni turun surat mari buat pakat teh. Kena arah mari ni majlis ni molek juga. Tapi menjelih pun senyap juga. Tak itu kan? Sama sejuk ni. Tak ini pun sejuk. Kena telaga berbukit telaga ni. Dia kalau kita kira mudah je. Ya tu ini pusat agamu. Tok meni pusat ke amin ni mungkin. Naya pusat ekonomi. Mari duduk semeja tiga orang ni. Tak itu kan? Mari duduk cek semeja tiga orang ni tulis perang. Satu, orang lain mungkin kita ni kalau tak mari ngaji, siapa dia mati, sah pergi semaya mayat. Tak itu kan? Tok ime postai, tok mene postai, nayok postai, tok nebe postai. Pas pun mari majlis sain. Mati seorang ya. Orang berdiri pergi sejak. Tak itu kan? Tapi kena kukuh lah Tok Menik, kena kukuh lah Tok Nebek, kena kukuh lah Tok Imeh. Tu baru guna jalur Tok Imeh, tu baru guna jalur Tok Menik.
tu baru guna jalur nayak. Hari ni pakak sejuk bih, tak imeh pun sejuk. Tok meneh pun sejuk, nayak pun sejuk. Patu payau. Tok dia tu tak leh tadi payau hukamak kata tadi dah. Nak gini ni. Oh Nabi kata ni. Ya tok orang jahat banyak lagi apa? Orang molek sikit. Kok mano ni? Pak fikir tak? Dan akan bertambah ramai orang tercela, orang jahat lah. Dan akan berkurang orang baik. Orang baik kurang. Orang jahat tambah. Di masjid ada 10 orang. Mati dah seorang, tinggal 9 orang. Kedai kopi 10 orang, mati seorang, tambah 3. Jadi kita tambah dah kopi. Nak kena hubung dah kopi ni. Mulai meja saya, patut dua. Jadi banyak. Awak dia mau boleh motor ni, kau banyak dah kopi. Sejik. Sejik, jadi kau nak suhu. Suhu. Kok mana ni? Habis tu, puak-puak orang malah ni, tekah baru ni, tak lagi sejik. Kena tak putih dia. Tak lagi sejik apa ni. Kena tak putih dia. Apa hak susah tu berapa orang aja hak susah tu hak rajin tu berapa orang aja ni hak Nabi kata ni jangan sinang kita tak ni jatuh baca ni tu mana kata dan berkurang orang baik kau kurang tengok satu-satu kampung orang-orang hebat-hebat ni kau tak ada tu guru pun hebat-hebat kau kurang belaka dah. Allahu Akbar. Dan anak-anak menjadi berani melawan orang-orang tua. Ni hak Nabi duk ayat. Tak punah dunia ni mulakan berlaku demo ni. Anak-anak berani melawan orang tua. Dan orang-orang jahat pula Nabi kata berani melawan ke orang-orang baik. Orang jahat berani lawan orang jahat orang baik. Temeh tu jangan buatlah. Aku mai kira pun ni. Temeh mai kira mai kira. Sia sikit eh. Dah itu ya. Habis tu Temeh tak berani kata apa dah. Apa surat tadi? Apa surat tanya dia dah. Dia tahu juga ada. Tapi cuba mula. Jadi tak berani aku ada. Orang baik tak berani berlaku ada. Lalu-lalu. Ni hak Nabi kata. Dan orang-orang jahat berani melawan orang-orang baik. Orang-orang jahat di kampung berani lawan tu imi, berani lawan tu koti, berani lawan tu bila, berani lawan ka makan. Bukan ka makan pun lawan tu imi juga. Jadi tu ka makan pun tak ada molek mana juga. Tu imi kasar, tu imi kita. Tu imi kasar, oh, jadi tu imi. Macam tu imi kita. Akan mekai dia tu. Tak itu. Dengar di makmum tu. Ya Allah. Akan mekai dia pun tak kena kata imi ni. Ni benda yang Nabi kata ni akan berlaku ni. Tak itu ke? Cuba terang tu imi. Sarak wih derah-derah sikit. Tu imi kata buat kita semua. Siapa tak mari semaya jemaah. Nantilah aku tak menikah lah. Munyi menepuh tu. Siapa dia tak tubik ngaji ni, nantilah aku tak pergi baca doa lah. Tak wani dah. Itu sepitah lalu makna hadis. Buat tengok keterangan dia. Ulama hurai pula. Balik itu. Keterangan. Nak menerai hadis ni. Keterangan hadis ni. Dia panggil nak ambil pahal daripada hadis ini. Di antara keterangan antara tanda-tanda kiamat. Tanda dunia ni nak punah. Ingat. Tanda-tanda dunia ni nak punah Nabi kata. Satu.
bila anak-anak merupa pucat kemarahan orang tuanya. Anak diraka pada pak, mo, ce, belako, diraka pada tok ce, datuk, maka inilah Nabi kata, dunia ni akan punah dah. Nak punah dah. Nah, bila anak-anak merupa pucat kemarahan orang tua, maka situ tanda kata dunia ni nak punah dah. Cepat-cepat kita buat amal. Yang kedua, bila hujan berkurang, cuaca menjadi panas dan udara telah cemar. Ha, udara ni cemar. Batuk, bersin. Ha, baik tu pakai meh ni kena dah lah. Udara ni cemar, cemar dengan asap kelak, cemar dengan dosa banyak. Macam-macam cemar Nabi wayak. Ni alamat kiamat juga. Yang ketiga, orang jahat bertambah ramai. Ada jadi gamang semua orang jahat. Dan galak untuk membuat kejahatan sangat banyak. Oh, suka pula nak buat jahat tu. Oh, hebat dia buat jahat tu. Allah. Dia nak mutu ke ha ni boleh gidah. Temu orang. Ha, suka. Suka buat tak molek kepada orang molek. Aku pak orang buat kebaikan, orang buat kebajikan, orang jenis sedikit. Orang buat molek sedikit Nabi kata. Dan tidak mendapat kemudahan yang sewajarnya. Orang buat molek kat kampung sikit tapi tak beri kemudahan kepada dia nak buat tu. Ha, cuba fikir tak meh. Berlaku tak gila ni? Kalau tak berlaku pun ada meh-meh dia. Ha, balik orang nak buat molek riah-riah ni tak beri pertolongan. Tak beri kemudahan. Ha, kalau pakak benda molek sikit, ha, dia memberi selalu dah. Dia mau kata kasar, dia mau kata derah lah. Kalimu anak-anak sudah berani melawat orang tua. Ha? Anak-anak sudah berani melawat orang tua dia, melawat pak mak dia, melawat tok cik dia. Aku ni orang-orang jahat berani melawat orang-orang baik. Ha? Orang-orang jahat berani melawat orang jahat. Alam, orang-orang jahat berani melawan orang-orang baik dan tidak segar terhadap mereka. Tak heran. Orang jahat tak heran dengan orang molek, tak malu pada orang molek. Kalau kita duduk kampung ke, orang hak buat karuk tak malu ketuk imej, tak malu ketuk kotik, tak malu ketuk bila, tak malu ke cikgu, tak malu ketuk guru, tak malulah kau dah. Tu Nabi kata dunia nak punah dah tu. Nampaknya Nabi kata corak masyarakat kita pada hari ini tidak banyak bezanya dekat-dekat dah daripada apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Mana dekat-dekat dah, kalau tak berlaku 100% pun ada meh-meh dah. Setiap hari kita melihat kebenaran daripada apa yang disebedah yang dikata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak berlaku 100% pun keterangan ni mana ada dah meh-meh. Hak Nabi kata ni ada meh-meh dah. Kerana Nabi ni kata dia benar, kerana Nabi kecek dengan wahyu Allah, wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahyum yuha. Ni Nabi doa akhir zaman. Masa dia tak bertemu lagi. Ambil tu setengah daripada mukjizat Nabi hak tu haburinya tahu barang hak tak sapa lagi. Barang lagi akan datang. Ni hak Nabi kata 1400 tahun dah ni. Ni baru duk tubik asak-asak je. Kalau itu kita berdoalah. Berdoalah kita mudah-mudahan Allah Subhanahu taala menyelamatkan kita dan anak-anak cucu kita daripada tergolong di kalangan mereka yang disebut tadi. InsyaAllah Tuhan wis selamatkan anak cucu cicit kita, mudah-mudahan selamat dunia dan akhirat insya-Allah. Ni jadi muzakirah ni di celah ni kita bagi sikit demi sikit. Pani surat demo ni. Masa Allah gerak dan dia. Soalnya dunia tak kala nak timbul
kepada ada dia mau tulis tak kena tapi saya baca tipis pitah-pitah ya. Maka dia atau gerak dulu. Yaknya tanya benda jadi payah ni. mana tanya tak email. Dia tanya masalah pertama dia kata ini. Mula-mula Tuhan buat dunia ni. Dia Tuhan buat dah dunia ni. Gapo Tuhan buat mula-mula? Setengah kata nuk nabi, setengah kata koles, setengah kata arah. Banyaklah. Tapi hak dia anak ni bukan nak situ. Mana kalau Tuhan buat dunia mula-mula ni, gerak dulu ke dia dulu? Ayatnya tanya, balik demo tanya. Mudahlah balik demo tanya. Pas sebelum pada kita nak jawab, nak tanya Tok Emil dulu. Tok Emil nak jawab gini kalau tanya dia. Kalau tanya Tok Emil semua ni. Mula-mula Tuhan buat dunia ni. Dibenar nuk nabi, dibenar koler, dibenar arah. Mula makhluk yang Tuhan buat ni, gerak dulu ke dia dulu? Senyap dik je dah. Dia mula nak jawab, kita pakai air dulu sikit. Tu yang mana kata ini? Gini tak kata? Itu dia mau mengaji dah. Jadi dengan boleh tuai surat ni, tu email jawab lagu dah. Mula-mula tu hawak dunia ni, hok mula-mula tu hawak dunia setengah kata nu, setengah kata kolai, setengah kata arah. Patu tu hawak langit bumi ni hari Ahad, mula hari Ahad. Tuhan buat langit ni mula hari Ahad. Langit bumi ni Tuhan mula hari Ahad. Itu kata Nawawi. Kata Imam Rafi'in, Tuhan mula dengan hari Sabtu. Kita tengok di ayat khalaqallahu samawati apa ni fi sittati ayyam. Habis tu kalau orang tanya kata nak berdiri kan berumah tu, banyak orang-orang tua kita, orang tua yang pandailah. Tok-tok lebar dulu, dia suruh berdiri hari Ahad. Ambil tapahung dengan Tuhan, dirikan langit bumi ni. Tapi, kalau Tuhan buat matahari dan bulan, hari senang. Habis tu kalau nak bersapai, mulai hari senang. Habis tu Nabi tengok. Hijrah hari senang. Di dalam sebuah kitab, kalau kita nak buat gapo-gapo, satu awal bulan. Awal bulan. Tu ada di dalam hadis. Nabi royak kepada satu sahabat nak nego. Mu jangan nak mula di akhir bulan. Karena sebab ke jadi rugi. Mu kena mula awal bulan sebab bagi kelabuan. Tu cari sebab lah. Awal bulan pula hari tak cukup gu. Awal bulan lepas tu hari tak cukup gu. Hari 7, hari 9, hari 11. Jadi mana kalau Tuhan buat dunia ni gerak apa dia dulu. Sebab tu email jawab saat ni lah. Ambil dia dulu. Supaya budak yang tubik dalam perut mak tu, dia tubik dulu baru bertiak. Bukan bertiak dulu dah. Pas dia soal pula. Yang kedua, dalil ada Tuhan. Dan dalil Tuhan sendiri. Yang ni dalil kata Tuhan ada sendiri. Maka apa beza keduanya? Dalil ada Tuhan tu dengan dalil Tuhan ada sendiri tu, anu beza dia. Dalil kata ada Tuhan, Allahul lazi khalaqas samawati wal ard. Allah menjadi langit dan bumi. Adapun dalil kata Tuhan ada sendiri-diri, tidak tupai orang, tidak orang jadi tu, huwal hayyul qayyum.
Tu beza dia. Dalil ada lain, dalil Tuhan ada dengan sendiri lain. Tu lebih kurang. Ni orang okay, usul ni panggil. Tengok kitab weh. Beranak di madu tu. Mana dia main? Tetapi ia wajib. Sikit lagi lah kita ni. Tetapi ia wajib dengan syarat. Hanya beri tetapi. Apa ada bicara ni? Kita ada bicara kamalat hak Tuhan amat banyak. Kukurangi hak Tuhan amat banyak. Dan harus Tuhan tu ialah buat dan tinggal. Itu humi dia. Dalam humi dia tu, tetapi ia wajib dengan syarat. Dikandalki syarat baru ni kita surah dah sikit. Iaitu dikandalki syarat ni bakit Nabi. Berdalil dengan ayat kita baca baru ni, wa ma kunna mu'azzibina hatta naba'asa rasula. Kita surah dah tu. Tu syarat dia panggil. Ya wajib dengan syarat, yakni dengan sebab syarat. Syarat hakiki Allah syarat majari Rasulullah. Wajib syarat atas kita. Siapa dia kita ni? Orang mukallaf. Orang mukallaf tu jadi badah pada kita kalau ibarat tu. Wajib syarat atas kita, siapa dia kita? Orang mukallaf. Apa orang mukallaf? Orang yang Allah diberati hukum atasnya tu mukallaf. Kama dia orang mukallaf ni kaum muktamad dia ada dua saja. Jin dengan manusia. Mereka bukan mukallaf tu atas kaum muktamad. Kaya itu wajib atas orang mukallaf ke apa? Ia menerima, kena terima. Wajib kena terima. Wajib kena ho dalam hati tu. Artinya bukanlah tu. Artinya arti menerima tu. Patut pada surah dah baru ni pada tu. Apa luar? Bahawa dapat, bahawa boleh pelajaran. Yakni dapat boleh ajar. Terima pengajaran. Mana kalau lah hak terkatuk pengajaran, hak tu tak wajib. Tu. Pelajaran yakni dapat dia mengaji, dapat dia belajar. Dengar lagu mana? Dengar bahawa ada baginyo bagi orang mukallaf. Nyo tu rojok sana klik. Ada baginya bagi mukallaf akal. Mana tak gila. Orang akal sehat. Orang akal sepenuh. Tak ada gila apa tak. Kalau orang gila, tak wajib. Wajib atas orang berakal. Itu malah akal ni besar. Akal pula yang boleh mengertikan surahan. Yang boleh reti orang royak. Tu Melayu. Akal dia tu boleh reti orang royak. Akal hok boleh reti orang royak. Orang surah dia faham. Orang surah dia reti. Kalau kita tengok dia banyak juga benateng hok boleh terima pengajaran tapi dia tak ada akal. Ni kuasa Tuhan lah. Kau tengok. Beruk. Beruk
boleh terima pengajaran tapi dia tak ada akal. Lembu boleh terima pengajaran tapi dia tak ada akal. Gajah boleh terima pengajaran tapi dia tak ada akal. Tu bukan mukalah tu. Dapat ajarannya oleh pengajaran yang boleh mengerti surah hai orang. Yang mengajar. Yang mengerti surah hai orang mengajar. Orang mengajar dia reti. Sepupu kita ni lah. Mudah-mudahnya. Orang mengajar dia mudah reti. Lagi pula sejahtera, selamat. Sejahtera tu selamat. Selamat pacaan dera. Kena buat itu. Selamat pacaan dera, yakni selamat daripada tuli dan buta. Tu pacaan dera yang lima tu nak tu lah. Selamat yakni daripada pacaan dera, yakni selamat daripada tuli dan buta. Dia tak tuli, dia tak buta. Mukalah tu. Ada pun kalau dia tuli, dia buta, hilang daripada namu mukalah. Karena tepat nak terima pengajaran itu tak ada lah. Baik tu maha sungoti ni, pendengar kita, pelihat kita ni maha. Habis itulah Tuhan ada kata dalam Quran ke bersabit dengan anggota kita ni, pelihat kita, pendengar kita, hati kita ni. Saya kata dalam Quran ke, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Mung jangan dak ikutlah barang hok mu tak tahu, mung jangan dak ikut. Apa hok mu buat tu mung kena tahu dulu. Apa hok mu kata tu mung tahu dulu. Mung jangan ikut dengan buta tuli dengan mu tak tahu. Sebab apa? Inna sama'a. Ni telinga kita ni, pendengar ni, wal basar, pelihat ni, hok kita dak tengok hari-hari ni, wal fu'ad, fu'ad ni hati hok kita dak mikir. Tiga-tiga anggota ni Allah hok Tuhan buat ni, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Tiap-tiap daripada tiga perkara sat ni Allah nak tanya satu demi persatu. Mudah tengok gapo hari-hari. Telinga mu dak dengar gapo hari-hari. Hati mu dak fikir gapo hari-hari. Tiga ni anggota hok maha. Hanya buat orang dengan inna na. Inna sam'a, pendengarmu. Wal basar, pelihatmu. Wal fu'a', fu'a' ni hadut dalam. Dia panggil fu'a'. Kullu ula'ika kana anhu mas'ula, akan ditanya di hari kiamat nanti. Telinga aku dengar 70 tahun, aku tak dengar gapo. Mata aku tak nampak, aku tak tengok gapo. Hati aku boleh tak mikir dengan otakmu, aku tak fikir gapo. Nanti jawablah sana. Itu bacaan kau situ. Nak itu. Selamat daripada bacaan kau. Ya ni selamat pada tuli dan bisu. Buah tiga malam. Selamat daripada bacaan kau. Selamat daripada buta. Selamat pada tuli. Selamat daripada bisu. Tiga. Ada pun kaki renyok. Tak apa. Mukalah. Kaki tak ada sebutan hebuk. Tak apa. Mukalah. Tangi tak ada. Mukalah. Tapi kalau tiga ni tak ada, kaki molek, tangi molek, tubuh molek, bukan mukalah. Karena tiga ni tempat seruk pelajaran. Tuhan buat ni. Habis dia tak letak habis. Hak tempat terima pengajaran ni tak letak habis. Allahu Akbar, mahanya pendengar kita ni maha, pelihat kita ni maha, hati kita ni maha. Benda maha ni kita kena guna dengan benda maha. Habis tu kita duduk dalam mengaji agama ni, mata kita, telinga kita, hati kita guna pada benda maha. Apa benda maha atas muka bumi ni? Agama. Kenalah. Habis tu kita kena istiqamah. Istiqamah dalam mengaji ni satu pula kehebatan. Karena para ulama kata al-istiqamah, siapa dia istiqamah dalam benda baik, khairum, terlebih comel, min al-fikaramah, daripada seribu karamah.
Siapa dia istiqamah di atas benda molek, boleh 1000 keramat. Istiqamah atas maya jemaah, istiqamah atas zikir, istiqamah atas selawat, istiqamah atas mengajar, istiqamah atas mengaji, semua benda molek istiqamah. Karena turun ayat cara istiqamah ni Nabi sebab jadi hubai. Nabi kata sebab jadi hubai aku ni turun surah Hub. Istaqim kama umitta. Tu. Jadi sebab jadi hubai tu turun ayat istiqamah ni, makna istiqamah ni bukan benda, bukan benda seni sangat dak. Benda susah. Tapi manakala Tuhan bui ke orang tu boleh istiqamah, dapat kamatlah dah. Habis itu. Secetera. Pacaan ke yang terhati dapat ajare atas nyu. Cuba tak saya kata teme. Yang terhati dapat ajare atas nyu atas paca anugo tu. Terkaknya. Segi jauh. Dengan sebab paca anugo tu terhati dapat ajare atas nyu atas paca anugo dia sani. Dia ada mendengar, dia ada melihat, dia boleh kecek. Dapat timu ngajare tu. Ngajare oleh bawah wajib. Baru temu fa'il. Wajib. Oleh ni tengok fa'il dia jauh. Wajib oleh bawah mengetahui, kena pakak tahu, kena pakak pandai. Tak tahu tak leh. Wajib mengetahui, wajib kena tahu. Allah tahu ni dia suruh sengoti-sengoti. Tengok. Nabi sa'alai-alai manusia atas muka bumi ni. Tapi Allah elahir kepada Nabi suruh minta gapo? Suruh minta ilmu, suruh minta tahu ni lah. Mana dalil? Dalil surah Tuh. Rabbi zidni ilma. Itu doa Nabi kita. Rabbi zidni ilma. Tuhan, tambah kaku ilmu ni. Padahal Nabi sa'alai-alai manusia dah minta tambah lagi. Kita tahu. Kalau tak tahu, tak tahu salah. Wajib oleh bahawa mengetahui akan dia akan kamalak. Akan mustahil, akan yaharuf. Tak ada ni walak. Kena tahu tu. Akan dia akan segala kamala, akan segala mustahil, akan segala haru. Tu kan cara nak pergi kenal Tuhan ni lalu kok ni di atas kepiak kita ni. Mengetahui akan dia akan segala kamala artinya napok nyo pada fikir akal napok. Suluh dengan akal yang sehat napok. Oh Allah ada ni sepenuh tu kamalak dia. Allah sedia ni sepenuh. Allah kekal ni sepenuh. Allah kuasa ni sepenuh. Akan kita hak sejahtera ni nampak. Suluh dengan ilmu hak kita mengaji tu nampak. Tengok kecam Melayu dia tu. Artinya nampaknya. Yang ni segala hak wajib sana dia. Napa pada fikiran, pada fikiran kalau kita ngaji tu guru ya tak? Napa pada fikiran? Napa pada suluh akal yang sepenuh. Tutup guru suruh lagi. Napa pada fikiran? Yakni napa pada suluh akal yang sepenuh. Allah ada sungguh. Allah sedia sungguh. Allah kekal sungguh. Allah salah sungguh. Allah satu sungguh. Allah kuasa sungguh. Napa?
Balik musahir pula. Balik kekurangan pula. Tak ada Tuhan dak. Waru Tuhan dak. Benasa Tuhan dak. Waktu bebis. Allah maha suci daripada segala kekurangan. Allah maha suci daripada berjihad. Allah maha suci daripada bertepat. Gino boleh ulai kita lalu waktu tu. Kerana bimbang takut-takut dia mau pergi pergi tu have jihad. Takutnya mari sarah dia demo celah tu ke. Belong gila. Habis itu. Mana lagi tu? Mengetahui dengan tu tu. Mengetahui dengan dali gisakuk tu dengan tu haraja dia panggil. Kedah nahung hok ulama buat ni dia tak boleh tinggal lah. Inilah keramat ulama-ulama di petani ni dia tidak tinggal ajaran-ajaran orang berkat. Tok Mongo dulu, Tok Dala dulu, Tok Semela dulu, Tok Sekai dulu. Dia ibarat ni, dia main semua-semua. Kerana sebab dengan kecek ibarat betul kena ni lah. Masa Allah tu bik sahih. Mengetahui dengar. Gisakut dimengetahui tu. Tu berkecek. Berkecek dengan nahu ni. Serupa sayur ada garis. Patut harap kata. Kalau berkecek dengan tidak nahu. Serupa sayur tak ada garis. Tawar. Kecek dengan ilmu nahu ni. Serupa sayur ada garis. Serupa sayur ada aseh. Serupa sayur ada cukup. Sedap maknanya. Mengetahui tu. Dengar dali. Kena ada dali. Kalau tahu saja tak ada dali, tak ada. Tahu kata Allah ada, ya. Tahu kata Allah sedia, ya. Tahu kata Allah kekal, ya. Mana dali? Tak ada. Tak panggil makrifah lagi. Tengok. Kita ketemu satu orang. Guru kita namullah. Maaflah namullah ni. Elah mu pergi bersabit dengan Tuhan ni lagu mana ni? Dengan ilmu akidah ni hari-hari ni. Minta maaf kawan. Kawan tak ada mengaji bab ni. Pang mudok apa ni? Lah ni dok tani durian. Tak ada dia mudok mengaji sejik. Apa durian mahal agak. Akan tebal sekerak tu buat durian lalu dah. Bang, mu nak pergi lagu mana sampai ke Tuhan? Saya tanya kau eh. Kau tak tahu lah sahu. Oh ni dia panggil jahe basi. Oh ni panggil jahe basi. Pak agama ada tak dia ni? Tak ada lagi agama. Pak boleh panggil tak Melayu? Melayu boleh panggil. Tapi Melayu saja. Ya. Tak ada Islam lagi. Ya. Jaga malak tu. Habis tu Nabi kata orang jahat banyak dari apa tu. Yang kedua kita tanya. Tanya orang lain pula. Sani tanya lah. Tanya Suh pula. Suh. Mung sabit dengan Tuhan ni. Aku mana pergi ni. Aku sabit dengan Tuhan ni. Aku ngaji dah lama sekali tu. Aku kata Tuhan ada. Tuhan sedia. Pan apa aku tak boleh? Tak. Apa kata guru tu? Oh dia betul-betul. Dia tak betul, tak betul. sedap. Suh jawab pun. Pahamu ada kerja apa ni? Ada kerja apa? Motong. Oh sani-sani dulu ya. Oh ni motong. Pagi motong. Petang ambil kerak. Tu dia panggil. Gak apa? Kalau kata. Pergi tu hai ada. Pergi tu hai ada. Undur sikit. Pergi tu hai ada. Ada mana tu hai ni? Hanya tanya dia kata. Kata bunyi-bunyi dia kata duduk di langit. Bunyi-bunyi dia kata tu hai ada di langit tu. Duduk jihad langit. Hari ni dia panggil
jahimu rakabung. Jahilung ya murakabung. Karena tak betul dengan wakil. Tuhan tidak beri jihad, Tuhan tak ada tepat. Dia pergi kata Tuhan duk jihad langit. Dengar dalil Quran gini-gini. Ah, itu dia panggil jahil, jahil murakab. Bahaya pada basit lagi. Yang kedua. Yang ketiga temu saya pula. Mau pergi ilmu tauhid lagu mana? Tunggu kata ada-ada. Tok Imin kata ada-ada. Dalil tak ada. Hak ni dia panggil mukallidun. Apa mukallidun? Ikut orang. Ikut guru, ikut saing. Hak ni mukallid. Pas mukallid ni terpakai ke tak Imin dia? Kalau turut Imin Sanusi, turut Ibnu Arabi, turut ulama Mu'tazilah, dia kata ini. Fal muqallidun kafirun mutlakan. Orang taklid ni kafir semata-mata. Na'udzubillah. Tapi kau ni do'a. Hani setengah tu guru 10 tahun dulu duk menikah orang pula ni buku ni. Dia tu menikah dulu tak sah. Kerana orang pakar taklid dia tu. Tu setengah ulama. Kata orang taklid tu imej dia tak sah. Tapi kau muktamad orang taklid imej dia sah tapi berdosa, 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 dok buat dosa sama-sama. Tidur berdosa, makan berdosa, berjalan berdosa, naik motor berdosa, naik kereta berdosa, berdosa kerana dia pegang ilmu usul dengan mukallid. Tak sapa lagi kepada mengetahui saat ni. Yang ke apa? Dia tahu kata Tuhan ada, dia tahu kata Tuhan sedia, dia tahu Tuhan kekal. Ada dalil nampak di perut masing-masing supaya kita royak. Baru dia ni makrifatullah. Baru dia panggil makrifat. Ya pegang Tuhan ada, ada sengoti, kena dengan diri benar, lepas tu ada dalil. Baru makrifatullah masuk dalam hadis. Awaluddin ma'rifatullah. Perdu ugamu kena Allah. Sani. Apa kena Allah? Al-jazmul mutabiku lil haqi an dalili. Pegangnya putuh kena dengan diri benda ada dalil. Tuhan ada, kena dengan diri benda. Lepas tu ada dalil. Baru dia panggil ma'rifatullah. Lepas dalil ijma, baru lepas perdu'innya baru. Baru sah bila jemaah. Kalau hak mukallid ada sah tak bila jemaah? Hak tu kak. Kalau sekerak kak, sekerak basah. Hak tu nyanyo lah. Tok Imin nak bila, takut tak sah jemaah. Tok Imin tak bila, takut dia tak mari. Ni supaya kita menego sekerak dah. Bawa mari sekerak ceruk, ceruk basah. Tak potong rugi kita. Kalau potong murid tu eh. Tok Imin nak pergi duduk celah mana ni Tok Imin. Turun mengaji tak nyemari. Jemaah nyemari. Tu dia. Bahasa-bahasa ya Tok Imin. Wih bahasa-bahasa tak bodoh. Pergi jemaah ni bosan lalu dah. Kerana kita ngaji pekoh kan. Nak sah semaya jemaah. Orang 40 yang kami. Apa kami? Orang nama kami kan gini? Yang ni orang yang semaya sah diri belakang. Akidah dia sah. Pekoh dia sah. Tersawah dia sah. Baru sah bila masuk dalam 20. Kalau pekoh dia tak sah, usul dia sah. Gi bila dia habis borong tak sah bi. Apa bosel tak tak email. Kena bosel lah. Tak boleh buat lagi pun we kena bosel dulu tak email. Ni akidah. Ni akidah ni. Mengetahui pula dengan dalil. Arab panggil dalil. Melayu panggil tano. Ambil dalil seko pula tak main. Ma huwa dalil? Ambil dalil. Tak ada.
dalil ma yuaddi ila zanni awil yakin. Ha, kalau hok ingat dah, wi kata mau ingat. Kalau hok tak ingat lagi, tulis apa wi ingat selalu dah. Tu takrif bagi dalil. Dalil ma yuaddi barang yang membawa ke tuai tu ila zanni awil yakin, ma yuaddi ila zanni awil yakin, barang yang bawa pengertian kita ni pergi kepada zan atau yakin. Itu dia panggil dalil. Kalau itu zan ni tak boleh pakar, tak boleh usul, kena pakar, tak boleh pekoh. Zan tak boleh pakai dalam ilmu usul. Zain boleh pakai dalam ilmu pekoh. Zain kata-kata beradu. Zain kata masa waktu boleh semaya. Zain kata kau ni kebelak boleh semaya. Tapi ilmu usul tak kira Zain. Nak yakin. Kita tengok langit duk jeguk ni. Langit duk jeguk ni. Tu panggil ma yuaddi langit. Ia membawakan pengertian kita kepada yakin tuai ado. Tu panggil dalil. Ambil watimu tak dapat. Ma yuaddi watimu. Ma tu kena watimu. Yuaddi dengan sebab kita tengok watimu tu membawakan hati kita ni zah berat atau yakin. Tengok di watimu ni yakin. Keing kata tuai ado dalil di bawah timur. Tengok alat kita tengok asak duk dalam pun ni asak yak kebo. Asak tu ma yuaddi ila zani awil yakin. Asak itulah dalil tanda kata api ado tu di sebalik asak. Maka dalil ni wajib dalam ilmu ni. Sama ada dalil Quran hadis atau dalil akli. Kapuh dua saluda. Tu dalil. Dengar dalil mengetahui tu dengar dalil. Apa pula dalilnya? Ni terjemah dia. Jemah pada ni. Iaitu dalil. Ni. Pada nak terjemah nak tarik dalil lagu mana ni? Iaitu dalil tu. Penunjuk. Jauh kacat. Yang dengar dia. Dengar penunjuk tu. Nyata. Dengar penunjuk tu. Nyata. Nyata kita. Nyata bagi tunjuk. Kenyo. Benar dia ditunjuknya. Madlu dia tu. Tunjuk ke dia tu nyata. Tengok. Kita tengok. Tua bakurah ni dia pekece ambil Melayu asal juga. Maknanya dalil ni dalam ilmu ni ni wajib. Kalau tak ada dalil bukan makrifah. Ada dalil tu baru makrifah. Karena ilmu ni ilmu asah. Ilmu tunye nak kepada dalil. Kalau dalil pekah tak ada dalil tak apa. Mu baca tahayat ni ambil dalil mana? Tak apa. Mu baca Fatihah ni ambil dalil mana? Tak boleh hayat tak apa. Mu sembahyang lima waktu ni ambil dalil mana? Tak boleh hayat tak apa. Ilmu pekah sah dah. Ilmu usul tak boleh. Yang lain tu. Habis itu. Tu makna dalil. Makna mesti kena ada dalil. Dalil ada dua. Kalau dalil datang pada Quran dan hadis nakli. Dalil hok kita fikir dengan akal yang sahih, dia panggil dalil akli. Kena jaga pula. Kalau dalil dalam Quran, dalil dalam hadis, no ayat dan hadis hok qat'i. Apa hok qat'i? No manusia. Tu qat'i. Ayat dan hadis hok bukan qat'i, hok zanni. Tak boleh nak buat dalil dalam bab akidah. Ni ahli sunnah. Ayat hadis hok zanni
ulama ahli sunnah tak ambil wak dalil bab akidah. Ah, supo ar-rahmanu ala asistawa tu. Tak leh wak dalil kata Tuhan di atas tu. Karena ayat tu tu panggil mutasabihah lagi pula zanniyah. Ah, hati ingat tu. Dalil Quran dan hadis hak qata'i. Dalil akal pun hak qata'i. Tiga nak qata'i bis. Karena ilmu ni ilmu ikat teh hati yang sakok pau dengan Tuhan ni nawi kejak nawi kukuh semati. Allahu akbar. Ah, ada dalil tu. Dalil ni kan menunjuk. Dan dalil habis itu. Ah, dalil tadi qira'ah hadis dia panggil nakli dan akal. Tu baik tiga situ. Dan bahawa i'tikaf qada. Atas ke mana ni? Dan bahawa i'tikaf atas pada bahawa mengetahui. Wajib oleh bahawa mengetahui. Atas sana. Atas pada bahawa mengetahui tu. Katanya wajib oleh bahawa i'tikaf mengaku di hati, jauh di hati, khobasa kejak tu i'tikaf taqada ni pegangi hok kejak. Apa kejak? Tak berdenyum, tak bergonyah, tak bergerak. Tu email tu. Bahawa i'tikaf bahawa pegawai kejak akan dia yakni akan segala kamalak yang tersebut. Kena pegawai kukuh. Ada Tuhan kukuh, sedia Tuhan kukuh, kekal Tuhan kukuh, kuasa Tuhan kukuh. Hingga sub 20 atau 13 hak wajib kita tahu dengan jalan tafsir tu kena wi kukuh belaka tu. Kalau tak kukuh tak boleh. Dan wajib atas yang tidak mengerti. Siapa-siapa hak dia tak erti lagi. Siapa dia tak tahu lagi wajib juga. Oleh bahawa wajib oleh dekat faedah dia tu. Dan wajib atas yang tidak mengerti, wajib atas orang tak pandai. Oleh bahawa belajar, kena belajar, wajib belajar. Wajib bahawa belajar setiap orang. Setiap orang. Jatuh kena belajar, betino kena belajar. Hok balik semua wajib kena belajar. Wajib atas yang tidak mengerti oleh bahawa belajar. Padu, di kampung kita masing-masing ni orang mengaji hok nampak kata kita boleh faham kata dia lucu perdoain bab akidah ni temi biasa dak mikir kata anak makmum kita ada 300 ni lepas habis perdoain akidah ni biasa mikir dak kata ni wajib tahu tak reti ni. Wajib atas yang tidak mengerti oleh bahawa belajar. Kena belajar, kena mengaji, akan dia akan kamalak-kamalak hak Tuhan tu, akan kesepenuh-sepenuh hak Tuhan tu. Lepas tu dan berfikir, lepas pada mengaji tu kena fikir pula, oleh kaji fikir hingga mana hingga mertinya. Mengerti dan mengetahui itu atas tafsir itu. Hingga mengerti nyu kamalak itu. Dan mengetahui nyu segala kamalak itu. Kena tahu. Hak tak erti, wajib kena belajar wirti. Hak tak pandai, wajib kena belajar wipandai. Tak pandai ilmu ni Allahu akbar.
Karena ilmu ni maha ni. Agamu maha. Mana kalau agamu ni maha, mengaji agamu ni pun maha. Di dalam maha agamu, mengaji agamu tu maha, hok mano hok maha sekali. Berjawab tak, dalam ilmu ramah-ramah ni, hok mano ilmu hok maha sekali. Ha, ilmu usul. Mana dalil? Kalau kecil tak ada dalil, tak boleh. Dalil dalam satu hadis. Royak makna. Nabi kata manakala masuk ahli syurga dalam syurga, masuk ahli neraka dalam neraka, Tuhan suruh Nabi pergi tengok orang yang dalam neraka daripada umat Nabi yang ada iman. Nabi pergi tengok di dalam neraka umat dia yang ada iman sebesar-besar biji sawi, sebesar-besar zarah. Allah suruh Nabi buat tubik daripada neraka. Itulah dalil kata ilmu usul, ilmu akidah ni semaha-maha ilmu. Iman ni semaha-maha benda. Hengok ada sikit di hati tak lucuk tu, masuk neraka tak kekal, Allah buat tubik juga. Ha, baik inilah kena jaga ilmu iman ni. Bukan? Mana kalau tubik ahli neraka dalam neraka jahannam tu daripada orang ada iman sebesar-besar zarah muka hitam habis waktu tubik mari ke dalam syurga, orang kafir tengok orang Islam ni tubik ni, ah dia berdoa dengan Tuhan. Rubama yawaddul lazina kafaru law kanu muslimi. Kalau puak-puak kita ni jadi orang Islam, boleh tubik ke tak dalam neraka? Jadi puak edai puak edung dia berdoa dengan aku. Ha, nak jadi Islam. Ha, hari ni dia menganyinglah pada Islamnya. Tapi awak tengok orang Islam hok masuk dengan aku sekali dia dalam dengan aku jahannam tu nak jadi Islam gatik. Ha, inilah kata ilmu iman lebih. Ha, kalau itu tu iman banyak buah dah kita baca ilmu iman ni. Faridah, Abidah, Takri, Abidah. Tuan iman kena klik baca di masjid masing-masing. Tuan iman kata orang tak ada nak dengar. Tak ada nak dengar kena royak ketuk mene tuan iman. We mari tengok rakyat dia di masjid ku nak baca kitab ni ketuk mene. Tok meni hatta ceroboh dia katuk itu. Tak itu kata meh. Ambil kena duduk sekali tiga tu saya dah ada. Tok ime pusat agama, tok meni pusat kami ni mungkin. Nah, yok pusat ekonomi duit tak ada, royak kena yok. Orang baik yang sedap ni Tok Imeh. Nak makan teh tak boleh serak ni. Hami tak dinayak Tok Imeh. Tak itu kan? Baru orang baik sedap-sedap tu ada di masjid. Gino? Tok nayak bui dah. Duit 500 bulan dia. Ha, ni pilih nayak. Allah. Tak orang nak pilih dah nayak pun. Tak itu kan? Ha, ni kalau nayak dengan molek. Kena kira duit Tok Imeh tu. Tak itu kan? Sebulan kena pergi ke Tok Imeh banyak mana nak beri hal masjid ni. Kerana duit rakyat duduk di Nayak tu. Duduk di Nayak Obata tu tak gitu kan. Nayak kata aku tak ada pergi lagi Tok Imeh. Kerana aku pilih baru ni habis 2 juta. Jawab di Nayak. Tak gitu kan. Aku iklik modal aku dulu. Ha, tu tak jamin letih. Tak apalah klik tak klik pun. Nak pergi kat sikit-sikit Nayak ni. Tok Imeh ni. Nawi orang lepas perduduk ini, nawi rakyat dia lepas perduduk ini, nawi makmum lepas perduduk ini, nawi sah jemaah ni. Tu mana kata? Tu mana kata? Hingga mereti dan mengetahui. Baru lepas. Pakak reti belakang dah. Saleh reti, Dolah reti, Timoh reti, Yusuf reti, Sa'id reti. Baru bilih-bilih jemaah. 40 yang sepenuh. Tu pergi jemaah tu. Habis situ. Dan wajib atas yang pandai. Tu yang ni. Tu yang pandai ni.
Dewa sani wajib tahu tak panah kena mengaji. Dewa ji atas ya panah. Ah, hok panah mengajar ni. Daripada kita. Ah, yang ni daripada kita orang mukallaf tu jugalah. Tu daripada kita. Dewa ji atas ya panah daripada kita. Yang ni kita orang mukallaf ni. Kita orang mukallaf akil balik sani. Hok selamat pacak ni kau sani. Wajib ke apa? Wajib jadi fa'il dia. Wajib oleh bahawa mengajar ke orang-orang yang di dalam perintah kita. Dengar molek Tok Imeh. Tok Imeh dengan molek, Tok Kotik dengan molek, Tok Bila dengan molek, Tok Menir dengan molek, Anayok dengan molek, Tok Nebel dengan molek, orang di bawah perintah tu. Kalau Tok Nebel, rakyat di bawah perintah dia. Kalau Tok Menir, rakyat di bawah perintah dia. Kalau Nayok Botol, rakyat di bawah perintah dia. Kena mengajar kalau dia pandai. Tapi kalau dia tak mana, Tok Menir tak mana, Nayok tak mana, Nebel tak mana, kena mengaji. Tak itu kan? Tak itu. Habis tu kita nak pilih kau tak apa ni. Tok Menir we boleh mengajar. Nayok we boleh mengajar. Tok Nebel we boleh mengajar. Ah, dia mahu tu nak pergi ambil Tok Menir mana, Tok Nebel mana, Nayok mana boleh mengajar. Ha, tak apa. Tapi we boleh mengaji pula. Nayok tak boleh mengajar, Tok Menir tak boleh mengajar, Tok Nebel tak boleh mengajar, Ceroboh tak boleh mengajar, tak apa. Tapi, mu kena boleh mari mengaji di masjid ni. Yang ni duduk tengah gitu. Ha, itu. Ni kayu cengah molek. Kelik sana tak payah tangga. Gino weh tak buat cia kayu demo ni. Oh, jadi pondok. Apa? Pak kena tak buat tukar. Jadi panggil. Kayu cengah molek. Nak buat cia jadi pondok. Nak buat tukar. Panggil. Ya tukar pondok. Ya, tak itu ya. Pak kena tak gerak. Gerak saya. Pak tak sana situ. Ya. Una. Ini pak. Ah, ni Tok Menir, Tok Nebel, Nayok. Jadi pakai je cengah ni pergi. Tak gitu kan? Pilih-pilih tapi tak boleh pakar. Ada serumuk, saya panggil. Tak mari sejik, saya panggil. Tak gitu kan? Itu dia nak pilih Nayok, Tok Menir, kau tak apa ni. Nak pilih kau mari sejik, kata weh. Ini mudah kira, tak gitu kan? Ni nak pergi pandang orang ni. Kena masuk ke kuartel lah. Kan Tok Menir dia pegang politik, Nayok pegang politik, baru gagah. Tok Menir tak ada politik. Itu. Tok Menir dia pegang politik halus ya. Ada apa ni ada apa ni kopi rokok ya Tok Menir. Tak itu. Tok Menir dia ada sebelah. Nayok ya ada ekonomi. Dia panggil Islam nak gagah ni. Manakala Islam tu boleh pegang politik, manakala Islam tu boleh ekonomi. Itu Tok Menir pegang politik, Nayok pegang ekonomi. Ha, mari duduk sejik dua orang ni. Mereka cek Tok Menir, Tok Menir. Mereka cek Tok Imeh, Tok Imeh tak ada apa ni. Itu wajib tahu ke pandang ni. Dia wajib atas yang pandang daripada kita oleh bahawa mengajar ke orang-orang di dalam kereta kita. Itu dengar balik lah. Siapa kereta kita? Kalau Tok Menir, orang bawah kereta dia, rakyat. Kalau Tok Imeh, orang bawah kereta dia, makmum. Kalau Tok Nebel, orang bawah kereta dia, rakyat. Kena mengajar. Lepas Tok Menir tak nak mengajar ni, tak tak pandang, hak kena mengaji. Yang kita jelah itu. Ni, hamak tak apa, tak pergi. Herat, tak pergi. Lagu ni kena semelah topok lagu ni. Tak itu kan? Malam mana orang yang lepas kereta ni? Dia misal kita gari. Seperti anak-anak kita. Dia misal orang rendah itu. Saya bos ni hok tinggi ki. Kalau nak sebuah Tok Menir rakyat, sebuah Tok Nebel rakyat, sebuah Tok Imeh makmum, kalau sebuah kita tak ada jati ke apa, seperti anak-anak kita, wajib pok kita kena ajar. Ayah dia kena mengajar akidah, isteri dia. Dan isteri-isteri dia buat lagi akal dua tu tak memang isteri banyak orang tu. Dia jamuk tu. Tengok ibarat tu.
Dan isteri-isteri. Apa? Mana? Wah, ya ada. Fankihu ma tabarakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba. Memnikahlah dengan orang perempuan hak molek-molek 2 3 4. So tu hak tak royak dah so. So tu hak tahmada dia panggil. Jadi kita ni dah bawa hak tahmada ni. Sebab gini ni puak kita ni dak menikah. So hak tahmada ni sebab meniat ibu beriti. Gana? Kita buat tu sekat tu lah. Yang boleh pergi nipak tak itu. Gino tak emir. Tak boleh bini dua. Tak boleh bini tiga. Gano tak kotik tak pilih. Tak boleh bini dua. Tak boleh bini tiga. Gino tak guru. Gino tak cikgu. Tak boleh bini dua. Bini tiga. Gano mana mak beriti. Keti mak beriti. Ya haya orang tua dulu. Kalau mak beriti dia perak orang panggil. Tu kena belajar kata. Orang tua dulu dia pera. Kalau haji beritik ni dia perak orang. Menik dia menik lah. Itu sebab kita ni tak boleh bini banyak ni. Kerana menik mak beritik. Jangan main mak beritik ni. Lolek pun dia menik dia. Tak rasa gitu. Tu klik ke kecek dengan mak beritik demo sendiri lah. Habis itu. Dan hamba-hamba saya. Wajib kita kena ajar juga weh. Hamba-hamba saya tu kalau ada lah. Lah ni tak ada lah. Dan khodai-khodai kita. Khodai ni orang yang juh kedemak dari rumah tangga kita tu panggil khodai. Ni wajib kita semua lakukan ni. Ingat. Tetap mengajar akidah ni. Wajib di atas kita semua ni. Ajar orang duduk di bawah perintah kita. Orang duduk di bawah perintah kita tu. Kalau nak sebuah nayak, tok meni, tok nebek. Rakyat duduk dalam mungkin tu. Wajib nayak, tok imi, tok nebek tu. Ajar orang di bawah perintah dia. Kalau nak sebuah dengan tok imi. Kotik bila. Makmum dia. Wajib kena ajar orang duduk di bawah perintah dia. Kalau nak sebuah dengan tokek berisak, kena ajar koli-koli, kodek-kodek hodok-hodok kelemak tu. Kena ajar habis. Kalau dia ada hamba, dia ada saya, kena ajar habis. Sabit tu, kedah nasi. Kedah nasi siapa dia? Kedah nasi Hasanah. Seminggu dia panggil tok guru mengajar. Dia kerti tu. Kerana koli-koli duk kerja rumah dia tu, dia panggil tok guru mengajar. Tu orang ngaji tu. Kalau orang berisak, kalau berisak orang Islam, koli-koli dia semua tu, kena ambil orang ajar. Kedah Hasanah sor, orang mengaji, tok guru mengajar. Sejak ke dua jam tu, setiap-tiap minggu tu. Dia takut tu, takut koli dia tu Tuhan tanya kan. Jadi kalau kita tak ada apa, kita tu imi pun kita tak ada jadi, tu nebel tak ada jadi, tu menin ayat tak jadi, kita ada ahli wajib ajar orang di bawah kita. Manakala kita pandai nak duduk dia tak boleh lah, wajib kita kena ajar dia. Kalau tak ajar, berdosa. Lepas kalau ajar dah dia tak terima, tu lepas. Suruh dah dia tak terima, tu baru lepas. Kalau tak ajar, tak suruh, tak lepas. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulum ar-ra'iyati. Tiap-tiap kamu pemimpin setinggi-tinggi dan serendah-rendah. Tiap-tiap pemimpin ditanya orang di bawah. Kalau nayak ditanya pada nayak, tok meni tok nebel ditanya pada rakyat, tok imi tanya pada makmum, kita ditanya pada orang ahli-ahli ni. Pendek kata nak duduk dia tak boleh. Kena mengajar, kena mengaji. Itu keputusan kita. Untuk dia tak boleh. Hak pandai, kena mengajar. Hak tak pandai, kena mengaji. Baru kena duduk. Hak pandai, semangat mengajar. Hak tak pandai, semangat mengaji. Baru lepas perdu hak Tuhan. Habis itu. Demakia lagi orang yang menuntut ti belajar daripada kita.
Wallahu a'lam. Begitu lebih kurang kepada kita semua apa yang kita dapat daripada pengajian kita kat-kat dengan 3 jam, apa hak kita boleh reti, hak mana usaha kita boleh amal, amada usaha boleh kita berkalian, mudah-mudahan kita berada di dalam husnul khatimah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mati wa syukran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ya hayyu ya qayyu bi rahmatika astaghfir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu salamun ala sallallahu